Phase 1. Tega-teganya dia berkhianat kepadaku. Semua rahasiaku menjadi terbongkar hanya karena dia. Ya, dia adalah orang yang benar-benar sudah kupercaya sejak dulu. Saat ini, untuk melihat mukanya saja aku putar sudi. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku telah kehilangan semua yang berguna. Saat ini hidupku menjadi tanpa arah. Hanya bisa mengikuti kemana langkah kakiku sembari menunggu air mataku mengering. Mulai saat ini, aku harus lebih berhati-hati memilih teman ataupun sahabat. Karena baik di depan, belum tentu baik di belakang. Pesanku, untuk kau teman yang tega berkhianat, ingat, karma itu selalu ada ketika kau berbuat jahat. Tunggulah karmamu tiba. Dan kau akan merasakan apa yang kurasakan saat ini. Rasa hati hancur berkeping-keping. Kehilangan segalanya. Dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku masih tidak habis pikir kenapa kau tega berkhianat seperti ini. Kau yang ku kenal dulu adalah sahabat kecilku yang selalu ada bersamaku. Namun kini kau